agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Kawan HMI yang sudah memberikan suara bagi masyarakat untuk ikut serta dalam demo di depan KPU RI ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bapak PB, kalau orang teriak-teriak itu hatinya jauh. Nah makanya ketika udah teriak-teriak di DPR, saya ngomong pelan-pelan aja. Supaya senior-senior yang di dalam itu kalau ngomong pelan kan dari hati ke hati ya, insya Allah masuk ya. Kalau nggak masuk, kader HMI di sini banyak punya nomornya Kak Betty, Kak Parsa. Itu VN aja langsung, kalau nggak didengerin gitu kan. Yang pertama kawan-kawan ada di... Oke, selamat bergabung kawan-kawan STM. Kawan-kawan kepala hukum silakan, silakan ramah. Anak-anak STM datang. Oke, kita nyanyi biar semangat ya. Jadi ada satu... Oke. Jadi ada satu keluarga. Keluarganya Pak Mulyono ini mau berkuasa gitu. Oleh karena itu, kita nyanyikan lagu agak lain ya. Satu, dua, tiga. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Oke, tepuk tangan, komponente. Jadi pada sore hari ini, kita semua mempertanyakan, ketika ada keputusan MK nomor 90 yang melanggengkan jalannya calon wakil presiden waktu itu untuk bisa mendaftarkan ke KPU, langsung seluruh lembaga republik ini menyetujuinya, KPU langsung menyetujuinya. Ketika ada keputusan yang berpihak kepada rakyat dan demokrasi, yaitu keputusan nomor 60 dan nomor 80, langsung DPR dengan sigapnya mengajukan rancangan undang-undang pilkada. Ini merupakan kegagalan berpikir daripada lembaga negara yang ada di republik ini, kawan-kawan. Karena sebagaimana yang saya pernah pelajari pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN, saya kan masyarakat nih, bukan kayak kawan-kawan HMI. Jadi di PKN itu dijelaskan bahwa putusan MK itu erga omnes. Artinya keputusan MK itu berlaku untuk semua seketika ketika telah diputuskan. Namun ketika berpihak kepada demokrasi, kalau tidak ada keputusan ini, maka pilkada-pilkada di 150 daerah itu akan... Oke, lagi lagi kakak. Jadi lagi biar semangat ya. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Sebentar kawan-kawan, santai dulu. Pelan-pelan ya. Nah jadi saya lanjutkan sedikit orang tidur saya. Santai-santai Pak Polisi, santai-santai. Ini baru jalan jauh, jadi capek mereka. Jangan dilawan. Oke. Bentar dulu ya. Terima kasih. Oke baik Pak, saya lanjut Pak Haji saya ya. Jadi itu yang pertama. Antifasisto. Oke kawan-kawan yang mau bendera partai turunin dulu. Itu gak mewakili suara kalian. Turunin. Itu gak mewakili suara kalian itu. Oke. Benerin kamu dulu. Oke. Nanti dikasih bendera HMI untuk LK1 ya. Atau langsung kita bikin basic training. Oke kawan-kawan. Kawan-kawan jangan dibuk-buk dulu. Hei. Hati-hati provokasi. Hati-hati. Oke guys, mulai memanas suasana. Adik-adik STM, ingat adik-adik STM, tenang dulu, sabar. Kita main panjang, tahan. Main panjang, waktunya masih banyak. Tahan. Adik-adik STM, kami minta dengan hormat untuk tahan. Korlap.
Yusuf, teman-teman cabang, kedung-kedung cabang, ke bendera-bendera HMI diamankan dulu. Itu apa TikTok? Apa? Tes, teman-teman, adik-adik STM, sabar, kita main panjang. Mantap, pokoknya kita main panjang. Tahan. Kami mau sampaikan bahwasanya, coba pihak kepolisian berpikir dengan jernih. Anak-anak STM saja masih bisa berpikir, masih bisa menggunakan otak mereka. Ketika putusan Mahkamah Konstitusi tidak diindahkan oleh pihak DPR baik maupun pihak KPRI, anak-anak STM yang masih seumuran jagung turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi. Harusnya pihak kepolisian yang lahir dari rahim reformasi turut serta membela rakyat, kawan-kawan sekalian. Sepakat, kawan-kawan sekalian? Kawan-kawan sekalian, hari ini PBHMI turun ke jalan yang kedua kalinya. Pertama kemarin kami di DPRI, alhamdulillah suara kami dengar, tetapi pihak DPRI mengalihkan kembali kepada KPU RI, sehingga kami dari PBHMI datang ke sini tak lain dan tak bukan ingin mengetuk hati senior-senior kami yang dimana mendapatkan mandat dari HMI. Senior-senior kami yang dulu sama seperti kami ini berteriak di jalanan, saat ini mereka mengisi posisi-posisi strategis di Komisi Pemilihan Umum, kawan-kawan sekalian. Harusnya senior-senior kami dalam sana keluar di sini menemui kami dan menyampaikan bahwasanya dengan tegas pihak KPU tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, kawan-kawan sekalian. Bukan sebaliknya minta izin lagi ke DPR. Ini namanya masyarakat dikerjain, kawan-kawan sekalian. Sepakat, kawan-kawan? Ini namanya masyarakat dikerjain, kawan-kawan sekalian. Pihak DPR mengalihkan ke KPU, pihak KPU nanti kami konsultasi lagi ke DPR. Ujung-ujungnya akan disahkan, ujung-ujungnya masyarakat yang akan disakiti, kawan-kawan sekalian. Ujung-ujungnya putusan Mahkamah Konstitusi tidak dijalankan, kawan-kawan sekalian. Olehnya itu, kawan-kawan sekalian, hanya satu kata, lawan, kawan-kawan sekalian. Hanya satu kata, lawan, kawan-kawan sekalian. Ingat, jangan sampai karena gaji kalian baru dinaikkan sehingga kalian patuh dan tunduk terhadap rezim yang kejam ini, kawan-kawan sekalian. Kami mau sampaikan bahwasanya di dalam gedung ini banyak senior-senior kami, banyak orang yang lahir dari himpunan mahasiswa Islam yang saat ini menduduki jabatan komisioner di KPU RI ini, kawan-kawan sekalian. Maka perlu senior kami itu harus bertanggung jawab. Jangan sampai kami dari HMI akan mengeluarkan surat pemecatan terhadap mereka, kawan-kawan sekalian. Sepakat, kawan-kawan sekalian? Apabila putusan itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak diindahkan oleh KPU RI, maka kami pengurus besar himpunan mahasiswa Islam akan melakukan rapat dan mengeluarkan surat pemecatan terhadap mereka sebagai alumni HMI, kawan-kawan sekalian. Sepakat, kawan-kawan sekalian? Ini statement dari pengurus besar HMI, kawan-kawan sekalian. Ingat, kita boleh senior-junior, tapi untuk keadilan, HMI merupakan organisasi perjuangan, kawan-kawan sekalian. Ingat, kata Jenderal Besar Sudirman bahwasanya HMI bukan hanya himpunan mahasiswa Islam, tapi HMI juga merupakan harapan masyarakat Indonesia, kawan-kawan sekalian. Takbir! Fisabilillah, fisabilillah, kawan-kawan sekalian. Ingat, Bung Karno pernah mengatakan bahwasanya apabila kata-kata tidak mampu lagi menyehatkan otak-otak mereka yang keblinger, maka angkat tangan besimu dan hancurkan kepalanya, kawan-kawan sekalian. Billahi taufiq wal hidayah, selanjutnya akan saya serahkan kepada koordinator, kepada masyarakat yang jauh-jauh dari Sulawesi sana. Ada orang tua kami, ada sesepuh kami yang ingin menyampaikan orasinya. Untuk abang atau om, saya persilakan.